Semoga Kanza baik-baik aja. Kanza ini... Tapi jalan sebelah mana tuh? Wah. Aduh, astaga. Hati-hati dong pelan-pelan kau jalan. Ya, hilang deh. Kemana itu si Hasan? Tahu, mah. Mana? Mana? Karena kita telepon aja Pak Bayu. Mama juga tahu seharusnya kita telepon Pak Bayu. Tapi kan Mama tadi gak sempet nanya nomor handphonenya dia. Duh, Mama. Mama tuh gimana sih? Bukan yang minta nomor HP-nya dia. Ya gimana Mama mau minta nomor handphonenya dia? Mama tuh kaget, shock banget. Sekarang si Hasannya juga. Tasya, Tasya. Kenapa? Mama tahu betul siapa yang harus Mama telepon sekarang. Siapa? Beres. Semua hutang-hutang Mama bakalan beres ini. Asih. Halo Pak Sastro. Gimana anak? Gini ya Pak, saya sudah menemukan anak laki-laki Bapak. Sekarang juga Bapak datang aja ke rumah sakit Medika. Anak saya di rumah sakit? Kenapa? Ucup! Dino! Iya, bos. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Sekarang, bos. Cep! Iya, bos. Ayo. Mama pinter banget. Dokter, gimana keadaan Kanza? Apa mama baik-baik saja? Mama kamu baik-baik aja ya, mama kamu udah sadar kok. Benar om, mama sudah sadar. Iya, mama kamu mau ketemu kamu. Seharusnya aku memang tidak pernah menikahi perempuan itu. Halo, Rafiq? Bagaimana? Bayu, temui aku sekarang di rumah sakit. Sekarang, Bay. Rumah sakit? Kenapa? Kamu sudah ketemu dengan Kirana? Kirana sama kamu? Iya, Kirana ada di sini. Dia baik-baik aja. Tapi kamu harus kesini sekarang, Bay. Iya, Fik. Iya. Aku segera ke sana. Sama utang-utang gue ke situ makan Sastro. Asih? Oh. Iya, Pak Sastro. Mana katanya ada anak saya di sini? Bapak perhatikan telunjuk saya. Itu anak laki-laki Bapak. Kamu yakin? Yakin sekali. Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan mungkin telepon Bapak. Karena saya nggak mau ada urusan lagi sama Bapak. Nah. Maaf, Bapak siapa ya? Jadi begini rupanya. Kamu gagah.
persis mengingatkan saya waktu muda dulu. Tinggi. Ini orang tua kenapa sih? Sama kayak mamaku. Udah gila kali dia. Siapa nama kamu? Rico, Pak. Anak laki-laki. Kamu anaknya Marlina, kan? Bapak, kok kenal dengan ibu saya, Pak? Ya, saya kenal baik dengan dia. Karena kamu adalah anak saya. Anak Raden Sastrowardoyo. Coba kamu lihat itu, Bay. Kirana pergi mencari Kanza. Bukan Kanza menculik Kirana. Kamu paham gak sih, Bay? Saat ini Kirana berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia baru aja kehilangan sosok seorang ibu. Dan Kirana bisa menemukan kembali dalam diri Kanza. Makanya dia gak mau kehilangan Kanza. Dan dia akan melakukan segalanya untuk bisa bertemu dengan Kanza. Sekarang kita pulang, Kirana. Papa gak bisa bawa Mama pergi. Aku gak mau pulang kalau gak sama Mama. Kalau Mama pergi, aku harus ikut. Sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Tapi, Ma, aku gak mau kehilangan Mama. Aku gak mau Mama ke rumah lo lagi. Kirana, sekarang kita pulang. Sama Mama. Bener ya, Pak? Bener, Pak. Papa janji. Ma? Ma, ini Rico, Ma. Ma, buka pintunya. Ma, ini Rico, Ma. Ma, ini Rico pulang sama Papa, Ma. Papa? Ma? Ma, Mama nggak bisa begini terus, Ma. Apa maksudnya Rico? Mama gak bisa begini terus, Ma. Ini Rico pulang sama Papa. Terserah Mama mau terima atau enggak, Ma. Ma, buka dulu, Ma. Ma! Kenapa Marlina tidak mau keluar dan temui saya? Emang gitu, Pak. Dia tuh punya gangguan jiwa. Aneh deh. Suka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, paranoid. Terserah Mama mau terima atau enggak, Ma. Ma, buka dulu, Ma. Enggak, Rico! Enggak! Mama gak mau berhubungan lagi sama monster jahat itu, Rico! Rico, kamu gak boleh ikut sama dia! Dia itu jahat, Rico! Monster itu jahat! Dia akan nyakitin kamu, Rico! Kamu gak boleh pergi sama dia, Rico! Ma, gak bisa begini terus, Ma! Ma! Mama gak mau keluar dari rumahnya, Pak. Tapi aku pun juga gak mau pergi tanpa Mama, Pak. Oke. Oke kalau begitu. Kalian tangkap Marlina dan seret bawa ke hadapan saya. Cepat! Pak, kok malah jadi begini, Pak? Kenapa, Pak? Ya, yang jelas ibu kamu suruh keluar dan datang kemari temui saya.
Marlina! Apa itu datang lagi? Dobrak aja, dobrak! No, dobrak! Marlina! Woi! Marlina! Hei, buka! Aku gak berhubungan sama kamu lagi, pergi! Hei, buka ya! Hei! Tenang aja, Mama bisa tenang gak sih, Ma? Aku gak tenang, aku bakalan bawa ke Mama ke rumah sakit jiwa. Pak Sato, sebentar. Saya mau ngomong. Jadi urusan hutang saya sudah beres kalau gitu kan ya, Pak? Oh, masalah hutang. Kita bicarakan nanti ya. Oke. Okay. Marlina, apa kabar? Sudah tenang sekarang? Gitu dong, bagus. Jalan dulu. Ma, itu artinya utang lo udah lunas kan? Udah dihapuskan sama Pak Sastro, artinya Mama udah gak punya utang lagi, ya kan? Bener kan? Tasya, Mama juga gak paham, gak ngerti, gak jelas tuh sih. Badak tua ngomongnya kayak gitu. Kamu dengar sendiri kan? Kita lihat ini dari udah jelas-jelas Mama kasih dia itu anak laki-lakinya. Kita gak bisa berbuat apa-apa, Tasya. Karena yang kita lawan itu adalah orang kaya. Orang kaya? Kanza pasti senang banget dapat bunga ini. Sekarang dia pasti akan bisa menerima aku. Karena sekarang, aku bukan lagi Riko yang dulu. Aku Riko, anak orang kaya. Ma, aku senang banget bisa lihat Mama lagi. Kanza memilih pulang sama mereka. Awas saja. Aku pasti bisa merebut kamu dari dia, Kanza. Ma, ayo! Iya, sayang. Ma, ayo buru-buru. Aku ada sesuatu buat Mama. Kamu lihat sendiri kan, perempuan itu bagaimana dia mencuci otak putrimu. Ayo! Kirana benar-benar sudah bergantung dengan Kanza. Enggak, Kanza. Kamu jangan pernah kembali lagi ke tempat itu, Kanza. Itu bukan tempat kamu. Ini memang semuanya salah, Om. Om yang membuat kamu menderita. Om keluarkan kamu dari rumah Mbak Asih. Tapi malah Om biarkan kamu masuk ke dalam rumah yang seperti neraka. Itu bukan salah Om. Dan aku juga tahu kok, Om. Ibunya Mas Bayu
Dani sama Nadia gak suka sama aku. Tapi gimana pun juga, Mas Bayu sekarang udah jadi suami aku. Itu bukan pernikahan. Pernikahan gak seperti ini, Kansa. Sebetulnya Om sudah tidak setuju. Ketika dia bilang, dia menikahi kamu, tapi dia tidak bisa mencintai kamu. Tapi karena kamu menerima syarat itu, jadi Om pikir mungkin dengan berjalannya waktu, Bayu bisa mencintai kamu. Tapi apa kenyataan? Gak seperti itu, kan? Bayu tidak bisa memperlakukan kamu sebagai seorang istri, dan anak-anaknya pun juga. Seperti yang dia lakukan kemarin di rumah. Jadi buat apa kamu kembali? Om, Mas Bayu sama aku sekarang udah suami istri. Dan disaksikan sama Allah. Apapun keputusan dia, aku akan ikut. Kansa, kita batalkan pernikahan itu. Seperti ucapan Bayu kemarin, pernikahan ini sebuah kesalahan. Karena dia tidak bisa memperlakukan kamu seperti layaknya seorang istri. Jadi buat apa kamu kembali, Kansa? Buat apa? Kirana gimana? Kirana. Dia sudah menganggap aku seperti ibunya. Kansa, Kirana hanya seorang anak kecil. Paling dalam waktu satu minggu atau satu bulan, dia akan bisa cepat melupakan kamu. Kansa, kamu memang bukan anak kandung Om. Tapi Om menganggap kamu sudah seperti anak kandung Om sendiri. Om sudah janji dengan ayah kandung kamu untuk selalu menjaga kamu, melindungi kamu. Tapi apa, Kansa? Yang terjadi justru masalah, musibah selalu menimpa kamu. Om malu, Kansa. Om tolong jangan salahin diri Om. Ini semua bukan salah Om. Mungkin ini semua udah takdir. Udah takdir buat aku dan aku harus jalanin. Kansa janji sama Om ya. Kansa gak akan kembali lagi ke rumah itu. Om akan bantu kamu. Om akan bantu kamu untuk mencarikan tempat buat kamu tinggal. Ma, kok Mama bengong? Ayo kita masuk. Iya, sayang. Ayo, Ma. Sial! Wanita itu balik lagi ke rumah. Pinter banget ya. Dia memanipulasi Kirana. Karena dia tahu Kirana itu menganggap dia sebagai ibunya. Dan kalau gitu kita harus bisa bikin Kirana tuh benci sama Bu Kansa. Jadi nanti biar Kirana sendiri yang ngusir Bu Kansa dari rumah ini. Benar juga. Ma, ayo Ma. Ayo Ma masuk. Aku ada sesuatu buat Mama. Lihat deh gambaran aku. Bagus ya. Aku sama Mama. Ma. Mama kenapa nangis? Mama jangan nangis lagi, Ma. Semuanya pasti baik-baik aja.